صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemain sepak bola muslim yang terkenal di dunia. Sepak bola adalah olahraga yang universal. Siapapun dengan latar belakang apapun bisa ikutan bermain, tak terkecuali agama. Ini tak menjadi penghalang untuk seseorang bisa menjadi atlet sepak bola. Di dunia ada banyak pemain sepak bola terkenal yang ternyata memeluk agama Islam atau seorang muslim. Beberapa mungkin ada yang sudah kamu ketahui, seperti legenda Prancis, Zinedine Zidane, atau Mohamed Salah. Tapi bagaimana dengan pemain sepak bola lainnya? Makanya, di video kali ini kita akan mengulas siapa sajakah pemain sepak bola muslim yang terkenal di dunia. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan juga klik tombol merah subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu selalu update dengan video-video terbaru. Asmir Begovic. Pemain sepak bola yang beragama Islam memang ada banyak, tapi cukup sulit untuk mencari di posisi penjaga gawang atau kiper. Adalah Asmir Begovic yang diketahui memeluk agama Islam dan dirinya berada di posisi kiper. Asmir Begovic berasal dari negara Bosnia and Herzegovina dan kini tengah bermain di tim AC Milan dengan status pemain pinjaman dari AFC Bournemouth. Berbicara soal pengalaman, Begovic sudah pernah mencicipi sejumlah liga seperti Premier League, Liga Belgia, Liga Azerbaijan, dan kini di Serie A. Soal prestasi, tidak ada prestasi yang cukup gemilang dari sosok kiper kelahiran 1987 ini. Meski begitu, kiper satu ini pernah masuk dalam radar Manchester United ketika dirinya bermain di Stoke City. Kylian Mbappe. Jika ditanya siapa pemain muda calon bintang saat ini, sudah pasti nama Kylian Mbappe yang disebut. Dirinya memecahkan rekor sebagai pemain muda termahal di dunia dengan nilai transfer 145 juta euro. Klub kaya asal Prancis Paris Saint-Germain yang rela mengeluarkan uang sebesar itu untuk membawanya ke Le Parc des Princes dari AS Monaco. Berbicara soal asal, Mbappe merupakan pemuda asal Prancis. Di Prancis sendiri, pemeluk agama Islam tidak begitu banyak, namun Mbappe termasuk salah satunya. Mengingat performa dan usianya yang masih muda, kini Mbappe masuk incaran sejumlah klub besar dunia seperti Real Madrid, Liverpool, Barcelona, dan Newcastle yang kini sudah dibeli oleh Pangeran Arab. Franck Ribéry. Tepat di awal musim 2019, Bayern Munchen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari gelandang serang miliknya yakni Franck Ribéry. Keputusan yang sulit mengingat betapa lamanya Ribéry bermain untuk Bayern Munchen dan efeknya terhadap klub tersebut. Namun, usia yang semakin tua tidak bisa diajak kompromi. Pemain berpaspor Prancis ini juga memeluk agama yang sama dengan rekan setimnya yakni Kylian Mbappe. Setelah kontraknya habis di Bayern Munchen, Ribéry yang berstatus free transfer lalu direkrut oleh Fiorentina dan mulai beraksi di Serie A. Sayang, pandemi virus corona ini membuatnya tidak bisa tampil sepenuhnya. N'Golo Kanté. Daftar pemain muslim kali ini didominasi oleh mereka para atlet sepak bola dari negara Menara Eiffel, Prancis. Pemain sepak bola berikutnya yang beragama Islam adalah N'Golo Kanté. Kanté yang merupakan pemain andalan Chelsea ini sangat dikenal karena sifatnya yang pemalu dan senyumnya yang manis. Setelah Leicester dengan ajaibnya menjuarai Premier League di musim 2015-2016, sejumlah pemain intinya langsung dibeli oleh para klub pesaingnya. Termasuk Kanté ini. Chelsea membeli Kanté dari Leicester dengan harga 32 juta pounds. Harga yang termasuk murah bagi klub kaya raya seperti Chelsea. Di Chelsea, Kanté dipercaya untuk mengisi lini tengah atau defensive midfielder. Mesut Ozil. Membahas tentang Mesut Ozil,
Sepertinya orang sudah banyak yang tahu bahwa pemain satu ini adalah pemain Muslim. Ketika masih bermain untuk Real Madrid, rekan satu timnya yakni Cristiano Ronaldo selalu mengingatkan Ozil untuk sholat. Dari sanalah diketahui bahwa Ozil merupakan seorang Muslim. Kedatangan Luka Modric dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid menjadi alasan ketidakbetahan Ozil di Madrid. Ia pun memilih untuk pindah ke Premier League dan bergabung dengan Arsenal. Arsenal membeli Ozil dari Real Madrid dengan harga 42,5 juta pounds. Pemain yang telah bermain dengan Arsenal dari tahun 2013 ini sekarang tengah mempertimbangkan masa depannya untuk bermain di klub lainnya. Paul Pogba. Pemain Islam berikutnya masih berasal dari Prancis, yakni Paul Pogba. Sang superstar milik Manchester United ini menjadi pemain dengan nilai transfer termahal bagi United. Manchester United membeli Pogba dari Juventus dengan harga 89,3 juta pounds. United membeli Pogba untuk mengisi pos lini tengah yang kosong. Namun, cedera panjang dan masalah dengan agen menjadi penyebab Pogba jarang tampil untuk The Red Devil. Seringnya cedera, performa yang tak sesuai dan agen yang bermasalah membuat Pogba diisukan akan pergi dari Manchester. Sejumlah klub tertarik untuk memboyong pemain asal Prancis tersebut. Sebut saja Real Madrid, PSG, dan juga Juventus. Karim Benzema. Pindahnya Cristiano Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus membawa kabar buruk sekaligus kabar baik bagi Real Madrid. Kabar buruknya jelas bahwa kekuatan lini serang Madrid berkurang drastis mengingat Cristiano Ronaldo adalah mesin gol utamanya. Namun kabar baiknya adalah Karim Benzema bisa menjadi lebih bebas dan lebih rajin dalam menyetak gol. Karim Benzema menjadi pemain sepak bola kesekian yang memeluk agama Islam. Dirinya pindah dari Lyon ke Real Madrid dengan nilai transfer 35 juta euro. Menjadi striker utama Madrid, dirinya kalah tajam dibandingkan Ronaldo. Namun, setelah Ronaldo pergi, Benzema kini menjadi tiang tumpuan dalam lini serang Real Madrid. Mohamed Salah. Dari namanya saja sudah jelas tertebak apa agama yang dianut oleh Mohamed Salah. Salah menjadi striker utama dan andalan Jurgen Klopp di Liverpool. Performanya di Liverpool sudah tidak perlu diragukan lagi. Total gol yang sudah dicetak oleh Salah selama berlaga di Premier League sudah mencapai 72 gol dan 25 assist. Tidak ada yang mengira bahwa Salah bisa menjadi striker yang mengerikan seperti sekarang. Sebelum bermain di Liverpool, Salah sempat bermain untuk Chelsea, Fiorentina, dan Roma. Klopp yang melihat bahwa Salah merupakan striker mematikan, langsung membelinya dari Roma dengan harga 35 juta euro. Harga yang sangat murah apabila dibandingkan dengan performa Salah selama berkostum The Reds. Zinedine Zidane. Pemain legendaris sekaligus kapten timnas Prancis, Zinedine Zidane juga diketahui menganut agama Islam. Momen paling tak terlupakan para pecinta sepak bola adalah ketika Zidane menanduk dada dari Marco Materazzi. Insiden itu terjadi pada ajang World Cup tahun 2006 ketika Prancis bertemu dengan Italia. Insiden tersebut langsung berbuah kartu merah untuk Zidane. Setelah ajang World Cup tahun 2006 tersebut, pemain dengan panggilan Zizou ini kemudian memutuskan untuk gantung sepatu. Namun, meski begitu, bukan berarti Zidane benar-benar tidak terlibat di dunia sepak bola lagi. Dirinya kini beralih profesi sebagai pelatih sepak bola. Tahun 2014 sampai 2016, dirinya melatih Real Madrid Castilla. Tahun 2016 hingga 2018, dirinya melatih Real Madrid. Sempat berhenti melatih setahun, Zidane kembali melatih Real Madrid di tahun 2019. Itu dia pemain sepak bola Muslim yang terkenal di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya, share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.